hasil silangannya Pak Greg. Yang terbaru loh ini, jadi kita saksikan ya, setelah ini kita akan membahas tentang silangan terbaru palemnya Pak Greg. Nah, kita sekarang beranjak ke palem. Ya, palem itu juga memiliki keindahan yang tersendiri. Karena kemudian itu kalau kita perhatikan daunnya, kalau dia merontok kan tidak disini bersebaran ke kan, tapi masih menempel di pohonnya. Jadi mudah sekali kita di sini letakkan memangkasnya. Nah, kita bisa lihat di sini palem dari yang dulunya asalnya itu Irian Jaya, yang sekarang jadi Papua Barat. Nah, ini tanaman yang asalnya jadi dari daerah Sorong. Nah, kita bisa lihat tipe yang kemudian itu disebut, dulunya ini tanaman ini disebutnya ini Somieria Leucophylla. Nah, ini disebutnya Somieria elegans. Nah, silangan antara kedua jenis ini ya menghasilkan itu tanaman yang sosoknya seperti ini, palem seperti ini. Jadi daunnya lebih ramping lagi, lebih ini lagi, suatu sifat yang tidak dijumpai pada kedua orang tuanya. Jadi ini bentuk yang ekstrim yang kita bisa lihat di tanaman Somieria palem. Ini kita sebut renegade. Renegade itu berarti kacau. Jadi ini renegade ya Pak ya? Iya. Hmm. Jadi renegade itu tadi boleh katakan macam pemberontak atau di sini yang berarti di sini lain dari yang tipe-tipe yang utama atau yang umum. Yang istimewanya. Wah, ini yang besar ya Pak, ya. Renegade-nya. Ini kira-kira sudah berumur berapa Pak? Wih, ini sudah lebih dari 10 tahun ini. Wow. Pertumbuhannya jadi lambat karena penentu dia takdir ribut. Nah, sahabat Rubus, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Pak Greg tentang cara menyilang atau tentang persilangan palem terbarunya yaitu Renegade, asalnya dari tanaman lokal Papua loh ini, dan jadi tanaman yang beda banget ternyata, yang dia itu sangat apa ya, beda dari yang lain dan rebellious, makanya namanya Renegade gitu. Nah, bagi sahabat Rubus yang tertarik sama palem atau tertarik untuk memelihara palem, jangan lupa untuk terus belajar ya caranya gimana sih merawat palem, atau mungkin kalau kalian yang lebih tertarik tentang karakter-karakter palem, varietas-varietas palem, kalian belajar aja nih dari Pak Greg dan silangan-silangannya yang banyak dan macam-macam yang pasti bentuknya. Aduh, ini udah kehujanan saya dari tadi, sahabat Rubus, aku pergi dulu ya, pamit dulu. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya.